Prestasi membanggakan diraih kakak beradik kedua anak dari seorang bintara TNI dengan pangkat pembantu Letnan 1 asal Langkat Sumatera Utara. Walaupun ayah hanya seorang bintara berpangkat peltu, terakhir berdinas di Satuan Polisi Militer Jajaran Kodam 1 Bukit Barisan. Namun kini kedua putranya sukses dengan menyandang pangkat Mayor Jenderal dan Letnan Jenderal TNI di Angkatan Darat. Berawal kiprah sang kakak, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan M. Erwin Sapitri adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat, lulusan alma mater AKBRI 1982. Dengan jabatan terakhir Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Wakasat. Letjen TNI M. Erwin Sapitri merupakan lulusan terbaik Akmil 1982 yang menerima penghargaan Andika Makayasa Trisakti Wiratama. Demikian pula sang adik yang mengikuti jejak kakaknya. Kiprah Mayor Jenderal TNI Ahmad Dali Chardin adalah perwira tinggi TNI AD aktif lulusan Akademi Militer 1990 dari Kecabangan Infanteri Barit Merah Kopassus. Mayor Jenderal TNI Ahmad Dali Chardin merupakan lulusan terbaik seskuad dengan sukudang prestasi jabatan intelijen di Satuan Kopassus dan Kostrat. Selain itu menduduki jabatan strategis lainnya diantaranya Danyen Group 3 Kopassus, Danyen Intel Kostrat, dan Tremol 11 Wilawasa, Wadon Pusenip, Pangdam 1 Bukit Barisan hingga saat ini ditunjuk Panglima TNI, dipercaya menduduki jabatan Aster Kasat. Tetap semangat, selalu bersyukur, dan jangan lupa untuk bahagia.